Aksi unjuk rasa mondar rancang undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP di hadapan kantor DPRD Kota Bandung memehan ricau tu dipapaesan ku ketak silih surungkeun. Masa ngarasa kuciwa lantaran pimpinan dewan keresuwung di tempatna. Unjuk rasa sateka pola maksa asup ka kantor DPRD anu dijaga kalawan rekep ku aparat polisi. Aksi unjuk rasa mondar rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP anuger memujihna diasakeun ku DPR RI meh-mehan riceu. Mangratus-ratus warga nu kabeungkeut dina gerakan masyarakat bawah Indonesia ngajorag kantor DPRD Kota Bandung pikeun ngalakonan aksi mondah RUU haluan ideologi Pancasila. Dina orasina masa aksi monda eta RUU HIP lantaran dierong bakal ngahengkerkeun Pancasila salaku dasar negara Indonesia. Eta aksi monda RUU HIP teh dipapaesan ku aksi silih surungkeun. Masa aksi ngarasa kuciwa lantaran pimpinan dewan suwung di tempat gawena tur masa ngangsreg hayang asup ka kantor. Halina eta kajadian teh bisa sagancangna diungkulan ku aparat polisi. Menuntut agar kita sama-sama menolak dengan adanya RUU HIP. Satu. Kedua, kami meminta agar Dewan Kota Bandung membuat surat rekomendasi tentang penolakan RUU HIP yang ditujukan kepada DPR RI. Agar ini tidak menjadi polemik. Selanjutnya, kami ingin tahu apa maksud dan tujuan RUU HIP ini dibahas, disahkan, apa tujuannya? Kita ingin tahu apa tujuannya. Setutas ngelakonan orasi mejoro 2 jam pemusunganana masa aksi bubar kalawan tartib. Sanajan kitu masa ngancam bakal ngelakonan deui aksi anu leuwih rongkah upama pangdongsokna teu dipalire. Yuana Kurniawan, Bandung TV.